أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Baik, sahabat TNI, belum lebih lanjut, mari sama-sama kita mengumandangkan Asmaul Husna sebagai bukti tanda kecintaan Allah kita kepada sifat-sifat Allah yang senantiasa Allah berikan kepada semua. Ya, masuk ya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari', Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adl, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Alim, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqib, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Shahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsin, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zuhir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Mutaali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afuwun, Ya Ra'uf, Ya Ahad, Ya Malik al-Mulk, يا ذا الجلال والإكرام، يا مقسم، يا جامع، يا غني، يا مانع، يا مانع، يا ضار، يا نافع، يا نور.
Ya, terima kasih kepada sahabat semua. Selamat datang kepada Pak Nahrawi dan Pak Nasuhi yang baru pulang follow up dari sekitaran daerah Jombang. Alhamdulillah, beliau baru saja tiba di tempat kediaman kami di Peninggilan ini. Baik, sahabat TNI di mana saja berada, langsung saja waktu sudah menunjukkan jam 20 lewat 16 menit. Alhamdulillah, kita langsung saja nanti kepada materi acara. Namun sebelum pada materi inti dari Coach Hari Mariadi LCED ALC, ada sedikit pengantar dari mentor saya, dari Ibu Siti Holipah LGED, kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? ANI. Sukses. Siapa yang sukses? Oh, sukses. Caranya. PCA action. Takbir. Syukran hamdanillah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang terhormat suami tercinta Bapak Haji Nurdin, levelnya direct tapi semangatnya melebihi saya. Yang terhormat Bapak Ari Mariadi LCD go to platinum, amin ya Allah, amin. Yang terhormat Bapak coach kita Bapak Khalid Nawawi platinum. Yang terhormat seluruh mitra-mitra HNI di mana saja berada. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah takdirkan kita untuk sama-sama belajar. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan mendapatkan manfaat untuk diri kita dan untuk mitra-mitra kita. Dapat dimakan Allah, tidak panjang lebar, hanya memberikan beberapa penguatan. Mengapa seorang Siti Holipah yang baru jadi LED ini memberanikan diri untuk mengundang seorang, Masya Allah, ambasador. Yang pertama, awalnya mau undang beliau di bulan suci Ramadan. Ternyata Masya Allah ya, beliau kalau bulan Ramadan itu ternyata ada di kampung. Nampar banget ya bagi saya ya. Artinya ya satu bulan itu kita memang harus mencharger diri kita di mana tempat kita dilahirkan, seperti itu ya. Kemudian saya minta jadwal di bulan Syawal. Ternyata beliau mau berangkat haji, Masya Allah. Kaget lagi saya nih, tambah tertampar lagi saya. Jadi udah pikiran saya udah kepikiran bagaimana caranya bisa menghadirkan beliau. Walaupun gak bisa offline ya, online gak masalah deh. Yang penting niat mulia saya untuk menghadirkan seorang Ari Mariadi ke tengah-tengah jaringan kita khususnya dapat terlaksana gitu. Ya. Kemudian yang kedua, ya teringat waktu ikut BOS tahun 2018.
itu saya ajak anak saya yang hari ini sudah umur 7 tahun. Berarti kalau tahun 18 itu kira-kira umurnya 4 tahun. Itu saya datang paling belakang, duduk paling belakang. Ya enggak? Kalau tuh anak bolak-balik dari belakang ke depan, dari belakang ke depan ya. Mungkin Pak Ari ingat ya anak saya yang lompat-lompat ya. Itu dari awal Pak Ari Mariadi ngomong sampai akhir beri salam itu enggak bilang ini anak siapa, duduk ya anak, enggak gitu. Beda dengan ketika kita ikut rapat di tempat lain ya enggak boleh bawa anak kecil, anaknya maju ke depan nih orang tuanya mana tolong dipegang gitu. Ini apa sih ini ya? Ini bikin saya jadi bertanya-tanya nih. Lalu yang ketiga, buruh pabrik, tapi waktu itu posisinya saya dengan gaji Pak Ari yang saat itu kayaknya seperti bumi dengan langit gitu. Sementara pendidikan saya, mohon maaf ya. Jadi ini kayaknya bisnis gampang banget nih dijalaninnya gitu ya. Itu yang bikin saya jadi makin bergolak hati saya. Ditambah lagi ngomongnya mau pilih mana? Penampilan kampung, rejeki kota, pasti Pak Ari inget nih. Kemudian sebaliknya gitu, tambah bergolak hati saya, Masya Allah. Ini tambah nampar aja nih, kalau misalnya ditampar beneran nih muka saya udah merah semua nih kayaknya nih. Gitu ya. Jadi membuktikan bahwa sebenarnya bisnisnya ini yang bikin kita jadi, bukan justru kita makin gak punya teman, tapi ternyata hari ini terbukti ya banyak yang hadir itu dari golongan ada dokter di sini, ada mereka yang ibu rumah tangga, ada yang Lolita tuh yang di atas 50 tahun istilahnya gitu ya. Kemudian ini tutup, akan suami saya ini dulunya adalah sering di apa namanya penyiar radio. Ya kalau MC tuh di mana-mana, insya Allah. Kalau beliau yang isi itu bikin suasana jadi wow, padahal tempatnya kayaknya biasa aja gitu. Artinya apa? Bahwa di HN itu, kalau kita punya potensi diri, itu salah satu wadah ya, untuk kita bisa menemukan diri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Enggak sabar lagi untuk dapat banyak ilmu dari Pak Ari. Mohon maaf nih Pak Ari, waktunya kayaknya saya minta ya. Mudah-mudahan yang disedekahkan waktunya memberikan Pak Ari makin dimudahkan nanti dalam jalan beribadahnya di Kota Suci Mekah dan Madinah nantinya. Terima kasih wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau offline ramainya udah kayak 4 tahun nih tepuk tangan. Cuman saya nggak ada yang lihat aja nih tepuk tangan. Tapi saya yakin walaupun tangannya nggak bertepuk, hatinya bertepuk. Karena HMI senandai sangat insyaallah luar biasa. Apalagi bahasa senyum sumringahnya narasumber kita pada malam hari. Ini yang menjadi ciri khas dari Pak Ari Mariadi. Masya Allah luar biasa. Ketemu siapapun pasti yang ditebar selalu adanya senyum simetris. Yang tadinya orang kagak mau gabung pasti gabung kalau melihat Pak Ari Mariadi. Walaupun dengan perjuangan yang wow luar biasa. Saya pernah dengar cerita beliau itu HS di Alur ya. Di Sawah Besar. Jadi HS jam 12, HS kumpulnya jam 3. Itu pun yang datang satu. Itu pun dong anak Masya Allah. Seorang LCD gitu didatengin cuma satu. Gendong anak, nelayan anak yang kira-kira kalau menurut pandangan kita kira-kira gak tuh orang apa namanya yakin dengan keberadaan seperti itu. Nampaknya udah gak sabar lagi nih, saya pun udah gak sabar nih. Pasti ada sesuatu yang baru lagi dari Pak Ari. Setiap Pak Ari kasih materi itu pasti ada sesuatu yang baru. Itu yang bikin saya Masya Allah luar biasa. Kayaknya sayang banget gitu kalau HN itu kagak diseriusin sama teman-teman. Jadi buat teman-teman semua, kapan lagi dan kapan lagi saatnya kita sekarang untuk terus bersinergi dengan HNI. Kepada gurunda tercinta Bapak Ari Mariadi LCED ALC, waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai Pak Haji Nurdin ya. Lanjut Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, sudah la ilaha illallah, sudah na Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'da. Rabbi surah li sotri wa siri amri wa rizqa min lisani yaqahu qawli. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas. Wa ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala minati abina ibrahim hanifah makana minal musrikin. Alhamdulillah, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kepada kita begitu banyak limpahan curahan nikmat, wabil khusus adalah nikmat iman, nikmat Islam yang alhamdulillah hari ini masih melekat pada diri setiap kita, dan juga Allah berikan kepada kita nikmat sehat wal afiat, sehat lahir batin, strong lahir batin ya. Dan ini adalah sebuah modal ketika keimanan dilengkapi dengan kesehatan ya, maka ini adalah sebuah modal yang paling asasi yang hari ini ada dalam setiap diri kita, dan karenanya pantang bagi siapapun yang kemudian ketika sudah melihat ada peluang di hadapan mata lantas kita mengatakan saya nggak punya modal ya. Kalau saya bilang kebangetan tuh Pak Haji Nurdin ya, betul ya Pak Haji ya, itu kebangetan tuh kalau sampai ada yang sebentar-sebentar ngomong nggak punya modal saya Pak, nggak bisa saya Pak, nggak sanggup saya Pak, ya itu kayaknya nggak bakat saya Pak, 7 turunan, padahal dia lupa ini turunan ke-8 bukan turunan ke-7 begitu ya. Nah karenanya semoga Allah Subhanahu Wa Taala di malam hari ini menjadikan kita berhimpun dalam sebuah langkah yang dipenuhi dengan keistiqomahan, dan insya Allah ini akan menjadi sebuah kebahagiaan kita karena tanpa kita sadari ternyata aktivitas yang dilakukan bersama dengan teman-teman di HNI mampu menghadirkan sebuah keberkahan yang kita bisa rasakan di dunia dan insya Allah juga kita rasakan di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini, melakukan aktivitas syiar halal, membangun ekonomi umat yang dilandasi dengan membangun ekonomi keluarga, kelak suatu saat nanti kita bisa membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum untuk kita. Kenapa? Karena kita sangat memiliki kepedulian yang tinggi untuk menjadikan Islam senantiasa tinggi, untuk menjadikan umat Islam tidak direndahkan dimanapun. Ya, dan ini yang paling saya pegang di antara niat motivasi yang ada di HNI yang alhamdulillah tidak bikin saya cepat lemah, tidak bikin saya gampang bosen gitu ya, adalah karena saya meniatkan. Saya gabung ke HNI tidak semata-mata untuk sekedar niat hijrah produk atau mengalihkan belanjaan produk sehari-hari dengan produk HNI. Tidak. Itu adalah level yang paling dasar Bapak dan Ibu sekalian. Tapi kemudian ada sebuah niat besar yang insya Allah sampai dengan hari ini masih terus berkobar-kobar. Dia tidak mudah redup, dia tidak mudah menjadikan setiap langkah kita berhenti bergerak. Apa itu? Karena saya ingin menjadikan umat Islam dimanapun kita mengenalnya, selama di tempat tersebut masih terdengar suara kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka disitulah kita punya peran. Maka disitulah kita punya tugas untuk menjadikan umat Islam senantiasa kuat, umat Islam tidak dileceh-lecehkan, dan umat Islam mampu hadir memberikan solusi nyata dalam kehidupan kita sebagai sebuah rahmatan lil alamin. Yang saya hormati Bang Haji Nurdin dan juga Bu Siti Khalifah, ada Pak Khalid Namawi juga ya, ada para leader di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya, rasa sayang saya kepada para leader semua dan juga tentunya para mitra HNI dimanapun berada. Bapak dan Ibu sekalian, mengawali pertemuan pada malam hari ini saya ingin menyampaikan sebuah kabar ya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan pasukannya di muka bumi ini. Ya, di antara pasukan yang Allah turunkan itu adalah namanya keberkahan. Ya, namanya keberkahan. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian mengetahui, ya ketika kita berupaya berikhtiar sebagai seorang suami misalnya mencari sebuah jalan pekerjaan, ya melalui perantara-perantara yang banyak ada di antara kita hari ini saksikan, ada yang menjadi karyawan, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi pengusaha, begitu ya, banyak. Yang terpenting kita mengupayakan dengan niat untuk menghadirkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian? Ketika kita melakukan dengan penuh kesungguhan ya, dan kita merasakan bahwa apa yang kita kerjakan itu dalam pengawasan Allah, maka yang terjadi Bapak Ibu sekalian insyaallah yang kita kerjakan akan menghadirkan keberkahan. Yang kita dapatkan akan menghadirkan keberkahan. Yang kita bawa ke rumah pun juga insyaallah akan menghadirkan keberkahan. Itulah pasukan Allah Bapak Ibu sekalian.
Jadi kalau misalnya berkah itu masuk pada makanan dan minuman kita, maka insya Allah Bapak Ibu sekalian, orang yang mendapatkan keberkahan atas perantara makanan dan minuman, maka insya Allah dirinya akan mendapatkan yang kita sebut dengan istilah as-sakinah. Dirinya pasti tenang. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian kepengen ngelihat orang yang hidupnya tenang, cool, kalem gitu ya, itu lihat aja deh apa yang dia konsumsi, apa yang dia masukkan dalam tubuhnya melalui mulutnya, apa yang diinteraksikan pada kulitnya gitu ya. Kalau itu merupakan sesuatu yang menghadirkan keberkahan, maka insya Allah Bapak dan Ibu sekalian, orang tersebut akan bisa memberikan sebuah ciri yang sangat khas. Apa itu? Wajahnya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ciri keberkahan ketika dia ada dalam makanan dan minuman kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan dianggap begitu kita mengkonsumsi produk-produk HNI, Bapak Ibu sekalian, itu hanya sebatas kita menelan sesuatu, kita mengunyah sesuatu. Setelah itu, kita nggak peduli apa-apa. Tidak, Bapak dan Ibu. Ya, karena di antara keinginan kita adalah pada saat kita mengkonsumsi apa-apa yang hari ini HNI hadirkan untuk kita, Bapak dan Ibu sekalian, dalam rangka dan upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan tubuh kita, ya, maka Bapak Ibu sekalian ketahuilah di antara output yang kita harapkan, makanan, minuman, ya, herbal-herbal yang kita konsumsi, itu bisa menghadirkan keberkahan buat kita dan insya Allah akan menghadirkan as-sakinah, ketenangan. Kita jadi orang yang gampang gelisah, Bapak dan Ibu. Kalau ada target yang belum tercapai, kita nggak gelisah, kita nggak gamang, ya, kita nggak minder, Bapak Ibu sekalian. Ya, kenapa? Karena keberkahannya sudah ada dalam diri kita. Yang ada justru kita segera berintrospeksi, apa yang kurang, apa yang salah, apa yang keliru, kita perbaiki, ya, lalu kemudian kita coba lagi, dan inilah orang-orang yang Allah titipkan keberkahan melalui makanan dan minumannya. Bapak dan Ibu sekalian, berikutnya kalau keberkahan itu ada pada anak-anak kita. Seorang ayah memberikan nafkah kepada keluarganya, dan kemudian nafkah tersebut yang ditaruh dalam rumahnya, yang didistribusikan kepada anak dan istrinya, Bapak Ibu sekalian, maka apa yang terjadi? Ketika keberkahan itu ada pada anak-anak kita, maka yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, anak-anak tersebut punya potensi untuk menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ya, saya resign tahun 2005 dari sebuah perusahaan, Bapak dan Ibu, tempat di mana saya bekerja kala itu, tahun 2005 ya, saya memutuskan untuk tidak lagi bekerja di situ. Ya, kenapa? Karena saya tahu bahwa perusahaan tersebut dibangun atas permodalan yang sangat kental sekali dengan modal yang berasal dari uang-uang riba, Bapak-Ibu sekalian. Akhirnya saya putuskan untuk resign. Saya keluar. Saya tidak peduli lagi tentang bagaimana nanti gaji di masa mendatang, gaji di bulan depan, Bapak-Ibu sekalian. Ini bukan soal keberanian, tapi ini soal keyakinan, Bapak-Ibu sekalian. Ya, ini soal keyakinan. Jadi banyak orang yang berani untuk meninggalkan tempat kerjanya, tapi dia mungkin belum yakin kalau rezekinya itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, akhirnya saya memilih untuk resign. Saya berhenti. Saya tidak lanjut kerja lagi dan membangun sebuah usaha. Ya, macam-macam usahanya dulu ya, dari mulai jualan jilbab, jualan kos kaki, ya macam-macam, Bapak Ibu sekalian. Sampai akhirnya Allah perjumpakan dengan HNI. Bapak dan Ibu, di antara bentuk kesuksesan setiap kita saat ini adalah saat Allah Subhanahu wa Ta'ala perjumpakan kita dengan HNI. Menurut saya, itu adalah salah satu contoh kesuksesan yang boleh jadi dia adalah ijabahnya doa-doa yang Bapak Ibu sekalian minta. Jadi bertemu dengan HNI, boleh jadi dia adalah salah satu cara Allah untuk mengijabah doa-doa yang selama ini mungkin kita minta kepada Allah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ya, kalau hari ini alhamdulillah bisa totalitas ya menjalankan aktivitas di HNI, saya bersyukur banget, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena saya yakin HNI adalah salah satu cara bagi seorang ayah untuk bisa mendapatkan harta yang halal, yang kemudian ketika kita berikan kepada anak dan istri, dia akan memberikan potensi untuk menjadikan anak kita anak yang soleh dan soleha. Itulah keberkahan, Bapak dan Ibu sekalian. Dan yang berikutnya tidak kalah penting, Bapak dan Ibu sekalian, kalau keberkahan itu ada pada harta kita, maka insya Allah, Bapak Ibu sekalian, dia akan bertambah-tambah, Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini mungkin ada di antara kita yang bonusnya ada yang kecil banget, ada yang gede banget, begitu Bapak sekalian. Menurut saya, ketika kita masih ada dalam posisi bonus yang mungkin belum seberapa, mungkin kalau dibilang secara nominal masih ecek-ecek lah Pak Ari, gitu ya. Aduh malu saya mau nyebut gitu ya. Ya nggak apa-apa, akuin aja memang masih kecil bonusnya.
Dan inilah titik di mana Bapak Ibu sekalian kita harus sadar bahwa di HNI itu ada keadilan peluang. Buat mereka yang baru gabung, wajar bonusnya juga biasa-biasa aja. Atau bahkan baru sebatas konsumsi produk harian, sehingga ya Anda jangan terlalu berharap besar. Baru sekedar mengkonsumsi produk HNI untuk harian saja, kita berharap bisa dapat bonus puluhan juta, ya nggak mungkin Bapak Ibu. Lalu gimana biar jadi mungkin Bapak Ibu sekalian? Biar jadi mungkin, maka jangan hanya sekedar cukup menjadi seorang yang mengkonsumsi produk-produk HNI. Tapi kemudian kita berupaya untuk menjadikan setiap keluarga yang kita kenal, maka wajib bagi kita untuk mengikhtiarkan, menyampaikan informasi seputar kebermanfaatan aneka produk HNI yang sudah kita pakai, yang keluarga kita pakai. Sampaikan Bapak-Ibu sekalian. Nggak ada urusan kalau nanti kemudian di antara mereka ada yang mengatakan, wah saya nggak berminat, nggak apa-apa. Nggak ada urusan kalau misalnya nanti ada di antara mereka yang mengatakan, iya produknya bagus tapi mahal. Ada urusan Bapak Ibu, ya nggak ada urusan kalau misalnya ada di antara orang yang kita sampaikan mereka mengatakan oh enggak deh kan di luar juga banyak produk yang halal, nggak ada urusan Bapak Ibu. Yang penting tugas kita adalah mau menyampaikan, ya karenanya Bapak dan Ibu sekalian, kalau hari ini bonus tiap kita nih beda-beda, itulah bukti keadilan peluang yang ada di HNI Bapak dan Ibu. Saya pernah waktu itu Bapak Ibu sekalian dalam sebuah kesempatan ada seorang agen baru yang kebetulan rutin mengikuti aktivitas home sharing bersama saya. Ya, waktu itu saya lupa Bapak dan Ibu, saya dapat hadiah dari HNI mobil yang keberapa tuh saya lupa Bapak Ibu sekalian. Ya, kenapa saya lupa? Ya mungkin sudah lebih dari 5 mobil Bapak Ibu sekalian gitu ya yang saya dapatkan dari HNI ini Bapak Ibu sekalian. Waktu itu dapat pengumuman. Lantas si anggota baru ini bilang ke saya, wah perusahaannya nggak adil, yang dapat pari lagi gitu kan. Saya bilang justru itu adil, karena kalau kita melihat ada orang baru yang semangat itu biasa, tapi kalau ada orang lama yang ada di HNI itu tetap semangat, itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau ketemu dengan orang baru dia semangat Bapak Ibu, menurut saya itu biasa banget. Tapi ketika kita punya mitra, ya kita memiliki mitra yang dia gabung udah lama dan dia masih merasa gitu bahwa apa yang dia upayakan dia itu belum dapat hasil apa-apalah gitu, belum sesuai dengan harapan, belum bisa dikatakan sebagai orang yang sudah mampu mewujudkan cita-citanya, tapi dia tetap semangat, itu luar biasa Bapak Ibu, itu luar biasa. Jadi kalau orang yang baru gabung semangat itu mah biasa banget. Lantas anggota baru ini mengatakan gini kepada saya, Pak Ari, ya coba harusnya HN ini lebih peduli dong gitu ya. Yang dikasih hadiah itu adalah orang-orang yang baru gabung. Justru nggak adil di situ Bapak Ibu sekalian. Ya. Bukannya malah adil, justru nggak adil. Masa Bapak Ibu sekalian baru beranjak pasta gigi 1 biji terus kemudian dapat mobil. Ya, pentilnya aja nggak cukup Bapak Ibu sekalian. Ya, nggak cukup. Justru di situlah ketidakadilannya Bapak Ibu. Kalau kita mengharapkan baru gabung lantas bisa langsung dapat mobil Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Nggak cocok kita di HNI Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Orang-orang yang hari ini menyadari dan mencoba untuk menyabar-nyabari diri, ingat Bapak Ibu, sabar ini bukan kalimat pasif. Sabar ini adalah kalimat yang memotivasi setiap diri orang yang beriman untuk kembali. Kalau saya bilang sabar itu bukan berarti leye-leye. Kalau saya bilang udah sabar aja lah, nanti juga jadi platinum. Ya nyebutinnya aja udah kelihatan. Ya kita nggak bergairah punya persiapan kerja gitu Bu sekalian. Ya, kelihatan orang-orang yang tidak semangat untuk menjadikan apa yang dia dapatkan penuh dengan keberkahan. Satu di antaranya misalnya saya berjumpa Pak Ari, saya tuh di HNI takut. Takut apa, Pak? Takut kaya, Bapak Ibu. Justru saya berdoa dengan orang-orang seperti ini, ya Allah. Orang-orang yang takut kaya ini kudu kaya di HNI Bapak Ibu sekalian. Ya, kenapa Bapak dan Ibu sekalian? Karena dia insyaallah amanah, Bapak Ibu. Gitu ya. Insyaallah amanah dengan apa yang Allah titipkan. Dengan kepantasan dirinya menjadi bendaharanya Allah Bapak Ibu sekalian, dia itu harus kaya dia Bapak Ibu. Ya, jangan sampai justru orang-orang yang kaya ini adalah orang-orang yang benci banget dengan Islam. Jangan sampai Bapak Ibu. Mau sampai kapan kita berdiam diri dengan melihat orang-orang yang hari ini dikatakan sebagai kategori orang-orang yang the have dan dia adalah orang-orang yang benci dengan Islam. Mau sampai kapan? Masa mau diam aja Bapak Ibu? Kalau hari ini kita diperjumpakan dengan HNI, di mana HNI memiliki sebuah peluang, di antaranya adalah kita bisa gunakan produk-produk yang baik ini untuk memaintenance dan meningkatkan kualitas sehat kita. Dan kita juga bisa memulai aktivitas usahanya
Bapak Ibu, karenanya saya ingin mengingatkan, tolong jangan melihat hak ini sebelah mata. Hak ini bukan bisa ecek-ecek Bapak Ibu. Dan kami sudah membuktikan, bukan bisa ecek-ecek Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, mungkin orang mengatakan, mana ada bisnis gabung 10 ribu, gabung 30 ribu, bisa menghasilkan uang miliaran rupiah Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya ingin ingatkan, kalau kita memulai sebuah bisnis dengan modal miliaran, lalu dapat miliaran, itu biasa Bapak Ibu. Tapi yang sangat luar biasa adalah kita memulai sebuah aktivitas usaha, aktivitas bisnis dengan modal 10 ribu, dengan modal 30 ribu, menghasilkan miliaran, itu luar biasa Bapak Ibu. Cari Bapak Ibu sekalian kalau ketemu. Saya yakin satu di antaranya ada di HNI Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, jangan anggap sebelah mata. Karena kalau Anda menganggap HNI sebelah mata, maka apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Saat kita Allah pergilirkan mendapatkan bonus yang mungkin nilainya belum signifikan, maka pada posisi tersebut justru bukan kita malah bersyukur, tapi menjadikan kita semakin kufur. Karena menilai bahwa pekerjaan yang seolah-olah kita sudah lakukan sedemikian rupa, saya udah PCA Pak, jungkir balik sampai pantatnya basah begitu ya. Misalnya Bapak Ibu, saking seriusnya, saya juga bingung kenapa PCA pantatnya basah gitu ya. Apa saat lagi diundang duduk tikernya basah Bapak Ibu sekalian, nggak ngerti juga tuh Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita mengatakan bahwa pekerjaan saya sudah luar biasa Pak, sudah PCA. Pertanyaannya adalah, Anda PCA ketemu manusia nggak gitu? Jangan-jangan PCA-nya sama tembok Bapak Ibu sekalian. Ya. Sehingga yang terjadi kalau ditanya, gimana Bapak dan Ibu? Sudah ada yang nolak belum? Alhamdulillah Pak, belum ada yang nolak. Wah, kalau saya malah curiga, jangan-jangan Anda memang belum ngapa-ngapain Bapak Ibu sekalian. Belum ketemu orang, belum ketemu tetangga, belum ketemu saudara Bapak Ibu sekalian. Dan kita mengatakan, saya enggak belum ada yang nolak Pak Ari. Woi, hati-hati Bapak dan Ibu. Jangan-jangan memang belum ngapa-ngapain sehingga enggak ada yang nolak Bapak Ibu sekalian. Saya justru lebih suka begitu saya bertanya kepada mitra, gimana hari ini? Alhamdulillah Pak ditolak, keren, bagus, cakep, begitu Bapak sekalian. Alhamdulillah Pak saya dicibir, keren banget gitu ya. Alhamdulillah Pak saya di PHP, mantap gitu Bapak Ibu sekalian. Itu saya suka banget Bapak Ibu sekalian. Dibandingkan mereka yang hari ini mencoba untuk lari dari kenyataan penolakan Bapak Ibu sekalian. Karenanya Bapak dan Ibu sekalian, berapapun nilai bonus kita hari ini, ya, syukuri deh Bapak Ibu sekalian. Ya, syukuri Bapak dan Ibu sekalian. Saya dapat Pak bulan ini alhamdulillah 70.000. Ya Anda bersyukur dulu. Ya, kalau Anda nilai 70.000 itu menjadi nilai yang kecil Bapak Ibu sekalian, coba Anda breakdown. Dalam satu bulan Anda ngapain aja dengan melakukan aktivitas di HNI? Jangan-jangan angka 70.000 itu adalah angka di mana Anda bekerja enggak ada satu hari di HNI Bapak Ibu sekalian. Maksudnya gimana Pak Ari? Iya, Anda bekerja datang ke stokis, datang ke business center, cuman belanja untuk kebutuhan diri dan keluarga, dan itu tidak ada hitungan sampai 2 jam misalnya Bapak-Ibu sekalian. Katakanlah kita butuh waktu untuk belanja, misalnya 30 menit, misalnya Bapak-Ibu sekalian. Dan waktu 30 menit itu digunakan untuk melakukan transaksi. Kita beli, datang ke stokis, datang ke BC, kita bayar sejumlah uang, kita dapatkan produk, lalu kemudian diinput oleh stokis atau BC, Bapak-Ibu sekalian. Dan kemudian di awal bulan, ya, sekitar tanggal 3 kita dapat statement bonus dan angkanya keluar, misalnya Rp70.000. Bapak Ibu, jangan sekali-kali mengkonversi angka Rp70.000 itu menjadi nilai yang sangat kecil ketika kita hargai. Kenapa? Karena kita ngukurnya seolah kita kerja satu bulan, padahal kita cuma kerja 30 menit Bapak Ibu sekalian. Cuman belanja pribadi doang Bapak dan Ibu. Dan HNI memberikan bonus, memberikan cashback, memberikan reward dalam nominal senilai misalnya Rp70.000. Apa enggak gede tuh Bapak Ibu sekalian? Coba kalau kita lakukan pekerjaan setiap hari 30 menit, 30 menit istiqomah selama 100 hari ke depan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu boleh buktikan. Ya, boleh buktikan. Itu baru fair. Bapak Ibu sekalian akan mengatakan, "Wah, bonus saya." Katakanlah Bapak dan Ibu sekalian, kita melakukan aktivitas yang betul-betul fokus dan serius di HNI. Fokus dan serius di mana Pak Ari? Fokus dan serius adalah Bapak Ibu sekalian, Bapak dan Ibu jangan pernah melewatkan momentum ketika ketemu dengan manusia untuk sekedar bercerita, memberikan kabar berita tentang HNI Bapak Ibu sekalian. Jangan tidak bercerita, ceritakan aja. Ya. Setiap orang, setiap produk itu pasti akan ketemu dengan jodohnya masing-masing. Kalau ada yang belum berkenan, Bapak Ibu enggak usah mutung. Kalau ada yang jelek-jelekin kita, ya nggak usah dibales. Kalau ada orang yang nggak percaya sama kita dengan bisnis ini, ya nggak usah diyakin-yakinkan. Biasa aja, Bapak-Ibu hanya perlu membuktikan.
Dengan cara apa Pak Rim membuktikan? Dengan cara kita tetap istiqomah dan kemudian Bapak Ibu sekalian menghadirkan bukti-bukti sukses yang nampak dan kelak mereka bisa lihat Bapak Ibu sekalian. Simpel aja kok Bapak dan Ibu sekalian. Ya, oleh karena itu Bapak dan Ibu, yang namanya harta berkah dia sifatnya bertambah-tambah Bapak Ibu sekalian. Bertambah-tambah Bapak dan Ibu. Masya Allah. Kalau hari ini ada di antara Bapak dan Ibu sekalian, ya pendengar, ada mentor, bahkan pendapatan di bawah ya Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu, Bapak Ibu sekalian nggak usah ngirik, ya nggak usah ngirik, nganan aja, gitu ya. Segera nganan Bapak Ibu sekalian. Nganan tuh ngapain Pak Ari? Ya bekerja seperti apa yang dilakukan oleh para mentor kita terdahulu Bapak dan Ibu sekalian. Ya itu simpelnya Bapak dan Ibu. Karenanya harta yang berkah kalau kita bicara tentang bonus yang ada di HNI, ketika Bapak dan Ibu ingin nilainya bertambah-tambah, ya, dan tentu kita berharap keberkahannya juga bertambah-tambah Bapak Ibu sekalian, maka insya Allah kita akan bahwa apa yang Allah titipkan dalam bentuk bonus, dalam bentuk kepingan uang, rupiah begitu ya, sesungguhnya kita akan gunakan kembali untuk kita gunakan sebagai salah satu ketaatan kita kepada Allah, yaitu untuk melakukan sabiquna bil khairat. Apa itu sabiquna bil khairat Bapak Ibu? Menjadi pelopor kebaikan dalam lingkungan sekitar kita Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah. Saya senang sekali kalau memberikan reward kepada mitra-mitra yang saya cintai, bukan karena sebab omset, bukan. Bukan karena sebab omset Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau saya memberikan reward ya dari hasil bonus yang saya dapatkan, ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, di antara reward yang senang sekali Bapak dan Ibu saya berikan kepada segenap mitra yang semangat ya, memiliki niat yang tinggi gabung di HNI. Dan kemarin di antaranya saya memberikan reward ya buat teman-teman yang mampu menghatamkan Quran di bulan Ramadan sampai dengan 3 kali Bapak Ibu, saya berikan reward berupa tabungan untuk mereka bisa berangkat umroh. Alhamdulillah banyak ternyata. Apakah saya menyesal? Saya tidak menyesal sama sekali. Ya, kenapa? Karena apa yang saya dapatkan dari HNI ini adalah titipan yang Allah berikan dan saya akan kembalikan lagi sedemikian rupa untuk mengajak orang kepada jalan kebaikan. Terutama sekali mengikat hati untuk itu Allah, kembali ke Allah. Ya. Dan insya Allah Bapak sekalian ketika itu kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan bahwa bekerjanya di HNI betul-betul menjadi sebuah hiburan. Bukan hanya hiburan fisik, tapi juga hiburan hati kita Bapak-Ibu sekalian. Oleh karenanya, di malam hari ini Bapak dan Ibu, saya mau memberikan 2 tips. Itu tadi baru pembukaan aja. Saya mau memberikan 2 tips Bapak-Ibu sekalian. Tips apa Bapak dan Ibu? Yang pertama adalah tips tentang daya tahan. Ya, tips tentang daya tahan. Daya tahan apa Pak Ari? Yang pertama adalah daya tahan fisik kita. Ya, daya tahan fisik kita Bapak Ibu sekalian. Ini kaitannya dengan apa? Ini kaitannya dengan kepedulian kita untuk menunaikan hak-hak pada diri kita. Setiap kita itu berkewajiban memperhatikan hak-hak yang harus ditunaikan pada diri setiap kita. Antara lain Bapak dan Ibu sekalian, mengapa kita hari ini memilih aneka produk HNI? Karena kita yakin bahwa HNI adalah sebuah perusahaan yang di dalamnya terdiri atas kumpulan orang-orang yang soleh dan soleha, orang-orang baik, Bapak-Ibu sekalian, yang memiliki dedikasi yang sangat tinggi, menghadirkan formulasi produk-produk yang insya Allah halal, berkualitas, dan terbaik, Bapak-Ibu sekalian. Karenanya kita memilih produk-produk tersebut. Untuk apa, Pak Ari? Untuk kita jadikan sebagai sebuah lifestyle, gaya hidup, ya, menjadikan sebuah kebiasaan, yang ketika kita lakukan dan kita ulang-ulang terus-menerus Bapak Ibu sekalian justru membuat kita semakin bahagia. Kenapa Bapak dan Ibu sekalian? Karena kita sedang berupaya, karena kita sedang berjuang, karena kita sedang berupaya untuk istiqomah menggunakan setiap produk sesuai dengan kebutuhan diri dan keluarga kita masing-masing Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi targetnya apa? Targetnya adalah Bapak Ibu sekalian agar ini kita mendapatkan hak berupa nutrisi yang halalan dan thayyiban yang alamiah yang insya Allah ini didapatkan dari bahan alam yang ada di sekitar Indonesia wabil khusus. Bapak dan Ibu sekalian, kenapa saya katakan ini menjadi sebuah pilihan utama Bapak dan Ibu? Produk yang halal, produk alami, boleh jadi bukan hanya HNI, tapi ada di sekitar kita juga cukup banyak pilihannya. Tapi kenapa saya memilih HNI? Why? Gitu ya. Karena tahu dalamannya HNI Bapak Ibu sekalian.
Dan malam hari ini saya mau sedikit-sedikit kasih tahu kepada Bapak dan Ibu sekalian bagaimana dalamnya HNI, bagaimana seriusnya manajemen HNI Bapak Ibu sekalian menghadirkan produk-produk yang halal, berkualitas, dan terbaik Bapak Ibu sekalian. Saya ingin contohkan Bapak Ibu, saya ingin contohkan. Satu di antaranya adalah Bapak Ibu sekalian, coba Bapak Ibu sekalian perhatikan deh produk-produk HNI. Ada nggak yang mengandung, kalau di komposisi ya, mengandung bahan pengawet misalnya, ada tulisannya mengandung bahan pengawet. Ya, yang paling rentan itu sebetulnya kalau di antara produk HNI, salah satunya adalah produk redangin. Bapak Ibu sudah pernah minum redangin? Silakan ditulis di kolom komen. Kalau sudah pernah, katakan sudah. Kalau belum, katakan belum. Kalau belum, silakan mencoba. Ya, silakan ditulis Bapak dan Ibu. Ada yang sudah pernah minum redangin, Bapak Ibu? Silakan ditulis. Sudah, alhamdulillah. Bu Arnida sudah. Bu Lina Prasekti sudah, alhamdulillah. Siapa lagi? Bu Eti Maryuni sudah, alhamdulillah. Ayo, siapa lagi? Bu Mazmud Yusuf sudah. Terus, Bu wah sudah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Banyak ternyata yang sudah. Bapak Ibu lagi megang nggak sekarang redangin? Nah, megang ada yang lagi megang. Coba Bu sekalian perhatikan deh. Ya, ini saya betul-betul apa ya kalau saya bilang saya betul-betul sangat kagum dengan teman-teman yang bertugas di divisi pengadaan produk ya ataupun di riset and development-nya produk HNI. Masya Allah. Kenapa saya kagum Bapak Ibu sekalian? Kenapa saya semakin merasa cinta dan sayang sama HNI? Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan di antara produk HNI yang hari ini memang sangat dibuka semua kalangan masyarakat sekalian, nggak perlu nunggu sakit masuk angin dulu, nggak perlu nunggu Bapak Ibu ngecek kalian, ya nggak perlu nunggu radang tenggulu, ya Bapak Ibu sekalian bisa minum kapanpun, saya bisa minum satu kali minum sekali maksud saya itu dua sedangnya saya potong, saya gunting ya langsung saya tegelek Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya melakukan? Bahkan dalam satu hari bisa juga saya konsumsi hingga 4-5 saset redangin. Di antaranya ada Bapak Ibu sekalian ketahuilah karena di antara base dari HT bukan materi bahan. Ingin memberikan satu contoh mana kenapa saya diperkaya. Kita semua pilih ini Bapak Ibu sekalian. Karena di upaya mengadir dengan memberikan konsumsi yang ilmiah tentu nggak asal-asal dan masya Allah hari ini perusahaan kita ya ini keren banget. Artinya Bapak dan Ibu sekalian kalau kita mencoba untuk menjadikan sebagai sebuah new habit ya di zolim sebetulnya. Zolim kepada siapa? Zolim kepada orang yang mengkonsumsi. Orang yang beli lalu kemudian mengkonsumsi. Kenapa? Karena produk tersebut khusus diformulasi untuk memenuhi rasa nikmat di bagian mulut dan tenggorokan saja. Di bawah itu, Bapak sekalian, nggak tanggung jawab. Tapi itu bukan produk HNI ya, Bapak Ibu. Itu produk di luar. Yang saya kebetulan pernah berinteraksi langsung dengan formulatornya. Ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ya saya wajar dong kalau saya bilang saya makin cinta sama HNI. Saya makin sayang sama produk-produk HNI, Bapak-Ibu sekalian. Karena nyaman. Puluhan tahun kita menggunakan produk HNI, alhamdulillah, dengan izin Allah. Ya, justru kita tidak merasakan ada side effect. Kecuali efek dampak sehat, Masya Allah. Gimana nggak keren, Bapak-Ibu? Tapi kok mahal, Pak? Mahal itu relatif, Bapak-Ibu. Kalau saya bilang, kok bukan mahal. Ada di antara konsumen yang saya jumpai, Bapak-Ibu sekalian, lantas dia mengatakan, Pak, produk HNI itu bagus, tapi kok mahal ya? Saya bilang, mohon maaf Bu, bukan mahal. Ya, bukan mahal, tapi uang Ibu belum cukup. Gitu Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya tanya, Ibu biasanya beli pasta gigi yang enggak sama gitu. Biasanya belanja yang 8 ribuan, yang 10 ribuan, produk HNI 17 ribu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya akan mengatakan, mahal dan murah itu relatif. Buat mereka yang hari ini masih mengatakan mahal, jawabannya sudah saya dapatkan, karena uangnya belum cukup. Jadi jangan dimarahin Bapak Ibu, wah dasar orang susah, jangan Bapak Ibu sekalian. Biarin aja udah, gak apa-apa. Nanti kalau udah jodohnya juga Bapak Ibu sekalian, insya Allah ya, dia akan beli itu produk HNI. Insya Allah, tenang aja, gak usah khawatir. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ya, alhamdulillah, itulah faktor yang pertama yang ingin saya sampaikan terkait dengan daya tahan.
Jadi Bapak Ibu sekalian, di antara manfaat kita menggunakan secara rutin produk ini meningkatkan daya tahan tubuh kita. Yang kedua, daya tahan dalam urusan pergerak, Bapak Ibu sekalian. Ini maksudnya gimana, Pak? Di HND itu kita punya minimal 2 peluang. Minimal ya, saya sebutin minimal 2 peluang. Ada peluang sehat, yang kemudian yang kedua ada peluang sejahtera. Apa tuh maksud peluang sejahtera ini dan hak untuk siapa sebagai seorang agen HND? Di pangkat apapun, di level apapun, mau yang masih baru, ya sudah jalanin aja. Buka jendela HNI, buka jendela informasinya, cari tahu kepada mentor. Ya, maka coba ibu sekalian akan mendapatkan kesempatan untuk menjalankan aksi HNI, kemudian kelak bisa mendapatkan yang namanya sejahtera. Apa tuh sejahtera, Pak Ali? Ya, kalau saya memberikan definisi yang simpel adalah, insya Allah, Bapak Ibu sekalian, orang yang sejahtera itu orang yang tidak memikirkan hutang. Masuk rumah bunyi tang-tang, Kalau masuk rumah bunyi dit-dit-dit, rumahnya kredit gitu kan. Ya. Buka kulkas bunyi dit-dit-dit bunyi. Kenapa? Karena kulkasnya kredit. Starter motor dit-dit-dit kredit juga. Ya. Maka itu belum sejahtera, Bapak Ibu sekalian. Ya, yang sejahtera itu Bapak Ibu sekalian kepengen ya, Bapak nih, para bapak mau beliin kulkas gitu ya buat istri yang 2 pintu yang kita bisa masuk tuh yang besarnya segede gaban gitu, Pak Haji ya. Itu gampang, tinggal tanya sama istri kita mau yang kayak gimana, mau merek apa. Oh, ini ya mereknya ini ya. Oke. Ayo kita cari bareng-bareng. Berapa harganya? Oh, ini ya cuma 20 juta. Itu ketika istri bilang cuma 20 juta, wajah suami itu enggak kelihatan nampak stres. Nah, itu sejahtera, Bapak Ibu. Ya, tapi begitu disebut angka, berapa harga kulkasnya? 20 juta, terus merengut gitu, pusing gitu ya, terus bilang bisa kredit enggak, bisa nyicil enggak, itu belum sejahtera namanya, Bapak Ibu. Ustaz itu. Gampang banget itu definisinya. Ya. Mau beli motor tinggal tunjuk ya. Lalu misalnya seorang suami mau beliin rumah lagi buat istri gitu ya. Ya tinggal nunjuk aja mau beli di mana rumahnya gitu ya. Mau tipe berapa? Satu lantai, dua lantai begitu ya. Ketika suami nanya, "Emang berapa sih harga rumahnya?" Itu ya sekitar 500 juta beli gitu ya. Bayar tunai. Itu sejahtera, Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya, apakah mungkin setiap kita bisa merasakan kondisi demikian? Ya. Saya akan menjawab dengan jawaban yang simpel. You are what you think. Kita seperti apa yang kita pikirkan. Kalau Anda mengatakan mungkin, maka insya Allah akan mungkin terjadi pada kehidupan Anda. Tapi kalau kita mengatakan tidak mungkin, maka sampai kapanpun tidak akan mungkin terjadi pada kehidupan kita, sekalipun HNI sudah sama-sama diketahui adalah sebuah aktivitas bisnis yang mudahnya nggak ketulungan, Bapak Ibu sekalian. Serius, mudahnya nggak ketulungan. Ya, karena alhamdulillah sebelum saya gabung ke HNI, Bapak Ibu sekalian, saya sudah mencoba beberapa bisnis. Ya, dan saya menyaksikan, betul-betul hadir saya menyaksikan, kalau dibilang mana yang paling mudah, ya saya akan sebut HNI. Ya, hari ini ada orang yang mengatakan kepada saya, hari bisnis saya properti. Bukan. Bisnis saya bukan properti. Bisnis saya HNI. Properti adalah sampingan aja gitu. Ya, kalau bikin bisnis properti mahal, modalnya juga mahal, jalaninya juga enggak mudah. Udah HNI aja, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, karena Bapak Ibu sekalian, tidak menutup kemungkinan ketika hari ini kita terus menjaga daya tahan pergerakan, maka Bapak Ibu sekalian akan sampai pada posisi di mana Bapak Ibu sekalian akan mengatakan, benar juga ya. Ternyata mudah, dan hari ini saya alhamdulillah Allah berikan sejahtera. Begitu Bapak Ibu sekalian. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, daya tahan pergerakan ini penting kita sehat alhamdulillah. Tapi lanjutkan, jangan berhenti pada posisi sehat. Lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Dengan cara apa? Melakukan pergerakan yang secara terus-menerus kita lakukan. Yang tadi saya sampaikan, kalau kita berjumpa dengan orang baru yang semangat itu biasa. Tapi kalau berjumpa dengan orang lama yang masih tetap semangat itu luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan besarnya adalah, apa yang membuat mereka terus dan tetap semangat? Pertanyaan saya, perlu saya jawab nggak nih Bapak Ibu sekalian? Kalau perlu silakan tulis, saya pengen tahu dulu. Perlu nggak? Jangan-jangan udah pada tidur lagi nih. Perlu nggak saya jawab, Bapak dan Ibu? Ya. Apa rahasia, apa energi yang akhirnya menyebabkan orang-orang yang begitu banyak hari ini senantiasa terus bersemangat dan bergerak menjaga ritme antusiasnya? Ya, perlu dijawab ya, alhamdulillah. Oh, perlu, alhamdulillah. Berarti memang dibutuhkan gitu ya.
Berarti memang dibutuhkan Bapak Ibu sekalian. Oke. Perlu banget. Baik, saya jawab Bapak Ibu sekalian. Walaupun saya butuh lebih banyak lagi. Silakan tulis dulu. Ini ada berapa ratus ribu nih? Ada kurang lebih 601 ribu. Ya. Tulis lagi. Silakan. Kalau masih dianggap perlu, ayo. Perlu. Oke, baik. Kalau gitu saya jawab. Bismillah Bapak Ibu sekalian. Apa jawabannya? Apa yang membuat mereka terus senantiasa punya semangat yang menyala? Ya, seolah-olah mereka tuh seperti orang yang nggak pernah kena masalah. Tidak, Bapak Ibu. Seolah-olah seperti orang yang tidak pernah kena masalah. Enggak. Justru mereka adalah orang-orang yang selalu berinteraksi dengan masalah demi masalah, Bapak Ibu sekalian. Tapi yang sangat luar biasa, mereka tetap punya semangat. Mereka tetap menyala. Dan ini luar biasa. Apa jawabannya, Pak Ari? Ayo, to the point. Jawabannya adalah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu harus mulai mencantolkan target harapan impian di HNI dengan target capaian cantol. Itu jawabannya. Ya. Mohon maaf kalau ada di antara Bapak Ibu hanya cita-cita ingin jadi LED. Minta maaf banget. Boleh jadi Bapak Ibu jadi LED, tapi saya khawatir LED-nya nggak bertahan lama. Karena di HNI posisi nyaman. Anda yang hari ini sudah mencapai posisi LED, bisa jadi Anda goyang. Ya, bisa jadi Anda goyang sekalian. Hati-hati. LED itu bukan titik nyaman. LED itu bukan titik aman, Bapak-Ibu sekalian. Setiap LED itu masih tetap harus berjuang. Ya, jadi cita-citanya jangan, saya mau jadi LED, berhenti di situ. Jangan, Bapak-Ibu. Jangan. Kenapa, Bapak-Ibu sekalian? Saatnya ketika Anda harus terpental dari barisan LED, boleh jadi Anda akan drop. Jadi Anda akan mengatakan, waduh, saya nggak kuat lagi. Saya nggak sanggup lagi, Pak. Karena saya sudah pental edek. Ya. Ya itulah. Karena target dan niat kita kecil, Bapak dan Ibu. Maka biasanya kalau sudah tercapai, kita leyeh-leyeh, kita tenang-tenang. Kita berhenti kerja. Kita bilang, Bapak Ibu sekalian. Apa kita bilang? Udah, pokoknya kalau udah jadi LED, nggak usah kerja. Buktikan. Anda nggak usah kerja. Ayo, silakan buktikan. Akan jadi apa kita kira-kira? Akan seperti apa omset kita ke depan? Buktikan, ayo. Yang di luaran sana mengatakan, enak ya kalau sudah jadi LED ya, nggak usah kerja aja dapat bonus gede. Ayo buktikan. Anda nggak usah kerja ya setelah jadi LED. Apa yang akan terjadi berikutnya? Bapak dan kali, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah para leader teladan yang ada di HNI senantiasa memberikan contoh Bapak dan Ibu. Kami hari ini terjun ke masyarakat dengan nggak laku. Saya lawyer crown executive director. Saya platinum, nggak laku Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sudah sedang melakukan aktivitas kerja lagi di lapangan, itu tanggalkan semua Bapak dan Ibu. Ya, Anda mau AL, Anda mau PL, nggak laku. Orang di luar sana sama AL, sama PL, orang kenalnya adalah diri kita. Saat kita sudah ada pada posisi lawyer director, maka Bapak Ibu sekalian tetap harus bekerja. Harus meluaskan hubungan relasi tengah masyarakat, bahkan meningkatkan kualitas investasi sosial kita di tengah masyarakat, Bapak Ibu sekalian. Jika itu tidak kita lakukan, ya, saya yakin dan percaya umur LED kita tidak akan panjang, Bapak Ibu sekalian. Orang bertanya kepada saya, Pak Ari, gimana caranya bonus ini dan itu? Ya, biar dapat uang segala macam promo yang ada di HNI. Bapak dan Ibu, saya akan mengatakan dengan jawaban yang simpel. Kita harus bekerja di atas rata-rata, Bapak Ibu. Kita harus bekerja di atas rata-rata. Maksudnya gimana? Kerja di atas rata-rata maksudnya gimana, Bapak Ibu? Cuman receh hari satu kali, Bapak Ibu. Apalagi namanya di bawah rata. Maka yang di atas rata-rata tuh ya minimal 10 orang lah sehari PCA gitu. Berat 20 Bapak Ibu. Gitu ya. Sepakat ya. Kalau 10 berat tuh. Itu ringan Bapak Ibu. Ya. Terus kita lakukan sampai berapa tahun gitu. Oke, buat latihan 100 hari Bapak Ibu. Buat latihan. Kalau kita ingin dikatakan sebagai orang yang ingin mendapatkan aneka bonus yang ada di HNI Bapak Ibu sekalian, maka bekerjalah di atas rata-rata. Itu artinya tidak cukup kita sekedar bangun 3 jalur, Bapak-Ibu sekalian. Tidak cukup. Ya. Oh, baru punya 3 mitra. Terus kembangkan, terus bergerak.
cantolkan setiap aktivitas cita-cita Anda di hari ini dengan cantolan akhirat. Harus pencantolan. Kalau enggak berat. Kalau enggak berat. Kalau Anda hanya menulis target rupiah, mohon maaf. Panter itu udah karena Anda menulis cita-cita. Bapak dan Ibu punya uang 10.000. Bisa enggak buat bantu orang? Saya yakin jawabannya pasti bisa dong, ya enggak? Bisa dong. Uang 10.000 nih. Saya mau tanya, kalau kita punya uang 10 juta, bisa enggak kita bantu? Bisa, dan jumlahnya akan jauh lebih banyak. Kalau kita punya uang 100 juta, bisa enggak kita bantu? Jauh lebih banyak lagi yang bisa kita bantu. Ya. Dan Bapak Ibu, jadi berpikirnya adalah bantu. Di HNI adalah sebuah prototipe model usaha people helping people. Apa itu? Orang nolong orang. Itulah bisnis HNI. Ya, ini adalah sebuah cara yang sangat sederhana yang sebetulnya kalau kita rutin mengerjakan membantu orang, membantu mitra, membantu orang, membantu mitra sekalian, maka apa yang terjadi? Insyaallah bisnis kita akan bertumbuh di HNI. Kalau hari ini kita masih berat untuk bantu mitra kita, Bapak Ibu, bantu itu bukan begitu, Bapak Ibu. Ada mitra kita misalnya datang panggil kita mentor. Mentor. Saya enggak punya mentor, beli kita bantu. Bukan itu, Bapak Ibu. Ingat, mitra itu bukan bawahan kita dan kita bukan bos bagi mereka. Kita ini adalah independent business owner. Ya. Mitra kita adalah Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi Bapak-Ibu sekalian tadi saya katakan bantu, nah, itu bukan bantu ketika misalnya dia mengatakan, "Tor, saya butuh motor, beli." Bukan, Bapak. Eduk.